dari saking pihak TNI Angkatan Laut kan kemarin sore kan kemarin datang ke sini setelah Panglima di media itu mengatakan kalau udah diserahkan kubur ada yang kesini toh. Terus pihak keluarga pokoknya ya apa mengadakan doa bersama bentuk mutahlil seperti biasanya satu semalam dimulai dari hari pertama. Nah, selanjutnya akan dilakukan doa bersama selama 7 hari dari semalam hari pertama. Dan nantinya juga akan 40 hari dan seterusnya akan diadakan. Kemungkinan akan diadakan. Kalau di sini biasanya tradisinya kan 1 hari sampai 7 hari. Terus sudah itu biasanya sampai 40 hari, 100 hari, sampai 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Biasanya transisi di sini seperti itu. Tapi itu nih berarti setelah ada berita gugur itu langsung dan itu ya. Ini pihak keluarga sudah merasa sudah menerima kenyataan itu, terus diadakan tahlilan langsung dari pihak keluarga. Harapannya tetap ditemukan. Kalau yang Mas Gladien ini memang cita-citanya itu TNI ya Pak, kan kemarin bawa sempat kita lulus 2019 apa 11 diterima 14 ini dari awal cita-citanya itu ya TNI dari awal sudah. Itu dulu di SMA-nya juga lulusan apa? Paskibraka. Dulu kan pernah Paskibraka. Terus habis SMA Pundong lulus terus dapat TNP. Dari RD semua pernah dicoba. Sampai berapa kali? Kalau nggak salah 3 kali. 3 kali. Baru 2004. RD 2 angkatan darat 2 kali. Terus angkatan laut 2 kali, mungkin 4 kali, angkatan laut terakhir. Yang angkatan laut kedua baru keterima ya? 2014. Jadi susahnya itu memang selain kebanggaan keluarga juga kebanggaan masyarakat. Iya, sini orangnya santun, baik hati,